Ya, sebagai wujud kepedulian sesama dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia, MNC Group Kepeduli membagikan bantuan paket sembako dan pakaian bagi keluarga tidak mampu, termasuk veteran pejuang kemerdekaan. Mengusung tema Untukmu Pahlawanku, kami hadir. MNC Group Peduli bersama Lotte Mart Indonesia dan Kementerian Sosial membagikan bantuan di 6 kota di Pulau Jawa. Banyak tuh, ada minyak, ada sarden, kopi, apa aja. Senang. Terima kasih, alhamdulillah dapatnya senang sekali. Terima kasih MNC dan Lotte Mart. Ungkapan rasa syukur ini disampaikan warga Tangerang Selatan usai menerima bantuan sosial berupa bahan sembako dan pakaian. Ada sekitar 1.000 paket bantuan yang dibagikan langsung kepada keluarga tidak mampu, termasuk veteran pejuang kemerdekaan yang berdomisili di daerah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan merupakan satu dari 6 kota di Pulau Jawa yang disasar sebagai tujuan pemberian bantuan hasil kerjasama MNC Group Peduli, Lotte Mart Indonesia, dan Kementerian Sosial. Upaya pemberian bantuan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dalam mengisi momentum Hari Kemerdekaan ke-72 tahun Republik Indonesia sesuai dengan tema yang ingin disampaikan, yakni Untukmu Pahlawanku, Kami Hadir. Membuat outlet mengumpulkan duafa dan kerjasama melakukan terobosan dengan misalnya Lotte Mart dan juga MNC, ini patut dicontoh bahwa tidak bergantung tapi mandiri bagaimana memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Itu masing-masing kota akan mendapatkan 1.000 paket sembako dan juga pakaian layak pakai. Tujuannya adalah sebagai bentuk kontribusi dari Lotte Mart untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sembakonya. Dan program pembagian bantuan berupa 6.000 paket bahan sembako dan pakaian dilakukan MNC Group Peduli, Lotte Mart Indonesia, dan Kementerian Sosial. Kegiatan juga didukung oleh sejumlah pihak seperti TNI Angkatan Darat, outlet Duafa The Street Store Indonesia, serta Rumah Zakat. 6.000 paket ini didistribusikan dengan tur bus ke 6 kota besar seperti Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Solo, Surabaya, dan Sidoarjo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.